Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya, AR Reactions. Jananik belum dapat ubat yang sesuai. Pelakon Jananik mengakui belum menemui ubat yang sesuai bagi merawat masalah gangguan bipolar yang dihidapinya. Jana berkata, sehingga kini dia sudah 4 kali menukar ubat apabila terdapat ubat yang diambil tidak sesuai dengan kerjayanya sebagai pelakon. Ubat pertama yang diambil sangat berkesan untuk minda, tetapi untuk kerja ia amat mengganggu. Sebagai pelakon, saya perlukan emosi yang maksimum kerana kalau kena bawa babak sedih, kena betul-betul sedih. Pernah satu babak sedih, saya susah nak keluarkan air mata sekaligus memberi tekanan kepada saya. Apabila ambil ubat, ia akan buatkan kita jadi tenang. Disebabkan itu, saya masih mencari ubat yang sesuai dengan kerjaya saya. Katanya ketika dijemput sebagai panel dalam sesi Facebook Live Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental Miasa Malaysia hari ini. Turut serta dalam sesi itu ialah Presiden Miasa, Anita Abu Bakar serta dua selebriti iaitu Cik Puan Sarimah Ibrahim dan Karl Syafiq. Menurut Jannah, dia turut berdepan kesukaran sepanjang tempoh PKP apabila tidak dapat keluar bekerja seperti biasa. Salah satu perkara yang boleh mengalihkan masalah yang saya hadapi adalah dengan keluar bekerja. Ini kerana badan dan minda saya sudah terbiasa bekerja sejak dari usia 16 tahun lagi. Kalau sebelum ini, saya rasa tak seteruk seperti tahun ini sebab bila rasa penat, saya boleh pergi bercuti ke luar negara sebagai terapi. Namun, sejak PKP, jadual kerja saya bertindih-tindih. Ada hari yang sepatutnya saya cuti tapi terpaksa buat kerja yang tertangguh. Jadi, ia amat menjejaskan emosi dan fikiran saya. Satu perkara lagi yang membuatkan saya begitu rasa diri saya sudah tidak mampu mengawal penyakit ini adalah apabila solat, saya jadi tak fokus. Ada saja gangguan atau suara-suara kecil di dalam fikiran saya sehingga saya tak boleh dengar apa yang saya sebut, katanya. Dalam masa yang sama, Jana turut menasihatkan mana-mana individu di luar sana agar segera mendapatkan rawatan sekiranya mempunyai masalah yang sama seperti dirinya.